Ini di Kutub Utara, tempat bapak mau kemana, bapak mau kemana, bukan ragu atau kayak gitu. Iyo, kanan, kiri. Ini jauh banget, Bi, kita belinya sekarang, Bi. Yang tadinya dekat sekarang jauh banget. Kita akan menuju Kutub Utara, Bi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bi, hari ini kita jalan-jalan lagi. Wes. Perasaan setiap hari jalan-jalan. Ya. Setiap hari jalan terus kerjaan ya, kayak enggak ada kerjaan lain. Kayaknya enggak apa gua motor keren ya. Hari ini kita jalan-jalan lagi. Oh ya, sebelumnya buat teman-teman yang belum subscribe, subscribe ya, ayo subscribe YouTube-nya Embi biar tambah semangat buat videonya, like, komen dan share ke semua grup WA keluarga. Oke, Bi, ini kita jalan-jalan lagi, Bi. Sore lapar, Bi. Mau cari makan. Ini sekarang lagi ngidam ini, Bi. Ingin beli mie. Itu jenisnya mie apa ya? Mie apong gitu, Bi. Kalau di teman-teman Jember mungkin paham mie apong ya. Mie kayak mie ayam tapi enak banget. Gak tau lah, aku yang penting mie apong namanya. Enak banget, Bi. Wah, dapat hijau. Ini cepet banget di sini lampu merah ini. Halo, halo, halo. Lampu merah hari ini karena ini sudah jam berapa itu? jam 5 buyaran orang-orang kerja kan, ini separuh-separuh yang masuk, jadi ini lumayan gak seramai biasa-biasa. Kalau sore-sore gini banyak orangnya, itu ramai banget biasanya. Ini lenggang banget kayak hari biasa. Atau mungkin jam 4 tadi sudah rame ya, aku telat ini. Aku kebetulan memang suka mie, jadi itu udah sampai hafal. Kalau udah kacang mie, kolesterol. Aduh, mau cerita nanti pulangnya dari makan, ya beli mie ya. Nah, cerita kisah kasih sama kolesterol. Tempat makan kita deket-deket di sini, nggak usah jauh-jauh, di sini aja. Sebenarnya bisa sih pakai Grab karena eman, tapi eman kan buat bisa buat konten. Wah, daerah sini ada nggak ya? Buka nggak sih? Tutup, ya Allah. Ya, tutup, Bi. Ini nih tempatnya ini. Si, tak telepon bini dulu. Bikin apa, tahu tek Pak Niti aja dah. Oke, ngomong di sini kita telepon diri dulu karena dia lapar juga, katanya pengen beli, pengen makan. Years later. Oke, barusan sudah telepon bini, Bi. Ternyata dia tetap pingin ini. Tadi kan pinginnya aku beli, dia tahu tag deh. Dia tahu tag. Untuk beli apa. Aku tahu tag, pingin tahu ayam geprek. Astagfirullah, suruh banget. Karena ada ayam geprek, pindah nasi goreng. Ini jauh banget, Bi, kita belinya sekarang, Bi. Yang tadinya dekat sekarang jauh banget. Kita akan menuju Kutub Utara, Bi. Jauh banget di Kutub Utara.
ini sudah di update nih. Namanya warungnya Kutub Utara. Terus Kutub Utara ini sama lanjut bi, sudah selesai tuh, dibungkus saja makan di rumah. Oke bi, ini kita lewat di terminal Kabupaten Situbondo. Pas mau gerak silo aja ya kan, ini kita abis ini ke arah barat, matahari lagi turun-turunnya nih tuh. Mau gerak silo, kelihatan jalan. Ya, sabar. Rame, terminal berarti masih jalan, Bi. Oke, lanjut. Gak jadi beli mie pangsit, jadi beli mie di Kutub Utara. Tempat bapak mau kemana, bapak mau kemana, bapak mau kemana. Tuh, nengah. Aku kan terang, aku kayak gini. Kelakuan itulah Bi, aku selalu ragu antara liting kanan mau tak salib kanan ya takut kanan beneran, ternyata ngiri. Bolah biarin lah, lupa susah memang. Bola agak sepi, udah tinggal truk-truk aja. Enggak sepi, enggak sesepi yang hari Minggu kemarin yang aku buat vlog itu. Sepi banget yang hari Minggu kemarin itu. Wow, terangkut kentang segitu banyak, kelihatan nggak ya? Ini terdepan terangkut kentang, nggak tahu kelihatan nggak? Ya jelas bocor itu kelihatan di belakang terangkut kentang bunganya. Tuh, kelihatan nggak ya? Ut. Pertanggal 21 ini jalan di Surabaya tuh, kalau kota gede lewat situ. Pertanggal 21 ini, Bi. Pertanggal 21 ini Surabaya, terus mana Gresik kayak juga ya, tiga kota besar di Jawa Timur. Ini sudah statusnya PSBB. Semoga ada Situbondo kagak. Wah, susah itu kalau PSBB benar-benar dijalankan. Bisa keluar aku nanti ini. Kasihan orang-orang yang jualan-jualan gitu. Karena aku lihat beberapa video. Kanan gak apa. Kiri. Harus hati-hati. Ngeri kalau sudah kota-kota besar itu PSBB. Semoga dampak ekonominya ada sampai sini, Bi. Semoga Situbondo kuat menghadapi ini semua dan semua daerah di seluruh dunia. Semoga pandemi ini cepat berakhir. Gak enak Bi di rumah terus Bi, bosan. Daerah sini sudah ini sudah sepi jam segini. Warung dari sore udah buka ini. Oke Bi, terima kasih ini sudah nyampe daerah rumah. Lagi-lagi ngerti, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sebarkan ke semua grup WA keluarga bahwa ada video ini. Yuk, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.